Pemirsa, tengah viral di media sosial, seorang pemotor marah kepada pejalan kaki karena ditegur saat melintas di atas trotoar. Mas, udah tahu ini trotoar loh, Mas. Inilah video yang diunggah akun Instagram Kabar Jakarta 1. Repost dari akun Jakarta Bersuara. Kejadian pada Sabtu 7 September 2019 di trotoar di samping pusat belanja Sarinah, Jakarta Pusat. Si pemotor marah lantaran ditegur ibu pejalan kaki yang anaknya terserempet motor. Padahal mereka sudah berjalan di atas trotoar tempat pejalan kaki. Bukannya meminta maaf, si pemotor malah langsung pergi dengan mencoba memukul perekam video. Mas, udah tahu ini trotoar loh, Mas. Ya, seperti kebanyakan kasus yang viral, yang melanggar biasanya yang lebih marah. Betul sekali, padahal ada perbaikan trotoar ini seharusnya bisa dinikmati pejalan kaki, dan memang ini menjadi evaluasi tentunya para pengguna kendaraan bermotor nih harus lebih taat lagi dengan peraturan yang sudah tersedia. Kesadaran masing-masing pastinya. Betul. Dan